Teringat saya masa dekat Brighton Beach dekat London. Sama je. Sama. Sekarang berapa anak-anak bayar? 50 sen. 50 sen? 50 sen. Tanya, tanya. Boleh tahan aku. Markel B tak tahulah. Okey. Dahsyat-dahsyat lah, Syah. Kita nak jadi juri ni susah je ni. Semuanya sedap belaka. Hai, assalamualaikum adik-adik. Apa khabar dekat rumah tu? Ha, mesti sihat walafiat kan? Okey, pada minggu ini, episod kali ini, chef nak buat dengan chef kecil kita akan menyediakan iaitu makanan laut. Ha, adik-adik kat rumah tu pernah makan tak makanan laut tu? Mesti semua orang pernah makan. Tapi saya nak nasihat sikitlah. Kalau kita makan makanan laut ni, tak boleh lebih-lebih sangat. Sebab kalau dia lebih-lebih, nanti dia akan mengeluarkan asid yang berlebihan dalam badan kita. Tak elok untuk kesihatan tu. Tapi sikit-sikit tu bolehlah. Tapi kalau hari ini menu kita adalah seafood skewer ataupun makanan laut yang telah dicocok bersama lidi. Macam sate lah katakan. Lebih kurang. Tapi digantikan bersama seafood ataupun makanan laut. Ha, chef pun tak nak berlengah masa lah. Chef ingin menjemput ke-6-6 peserta chef kecil kita. Hai, chef. Apa khabar? Baik, chef. Ha, okey. Kembali ke dapur. Chef kecil kita. Okey. Chef nak tanya lah chef kecil kat sini. Pernah makan makanan laut tak? Pernah. Ah, mereka pun pernah makan. Adik-adik kat rumah pasti pernah makan kan? Okey, hari ini chef nak bagi tahu menu kita pada hari ini, episod ni adalah seafood skewer ataupun makanan laut yang telah dicocok bersama lidi. Afiq minta tolong, minta Syah ambil capsicum, coriander dengan onion dengan cili satu batang. Okey. 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 Syah tunjuk cara-cara untuk buat salsa lah kat sini. Ni bahan-bahan salsa dia. Okey, ambil ni tadi apa? Belimbing. Potong dadu sahaja. Okey. Tak ada cara potong dadu. Okey. Potong dadu kecil, okey. Kalau ada pisau kan? Ha, habiskan semua tu. Petik satu. Petik pun sama juga cara potong dia. Okay. Okay. Sama juga petik ni, dia lembut sikit eh. Dia lembut sikit bermakna senanglah nak potong dia. Ha, potong tapi tak kecil-kecil macam ni lah. Okay, masukkan, campurkan dia sekali. Betik ada satu je. Lepas tu ambil cili. Okey, ambil cili dia, potong, buang dia punya kepala. Biji dia, kepala dia dan juga biji dia kena buanglah. Berhati-hati bila buang biji ni eh. Kerana dia boleh pedaskan tangan kita. Nampak chef pun tak pegang biji dia, chef terus buang. Pastikan tak ada biji masuk dalam salsa sekali lah. Ini kena potong berhati-hati kerana dia potongan dia kecil-kecil, dah halus-halus je. Kalau tebal sikit. Boleh, tak apa.
Okey, kalau tebal sikit tak apa, tak jadi masalah. Okey, potong halus dan kecil macam ni. Okey. Lepas tu ambil coriander. Ha, ni yang jadikan dia salsa, rasa salsa tu. Ambil dia punya daun. Kalau tak ada dia punya coriander ataupun daun. Daun apa ni? Daun coriander. Okey, daun ketumbar lah dalam bahasa Melayu dia. Okey, ni roughly chop ataupun cincang secara kasar. Okey. Campur je dalam ni. Ha, mudah tak? Chef kecil? Mudah. Ambil sudu, ambil sedikit minyak zaitun. Okey, taburkan kat dalam dia. Sedikit lemon, perahkan sikit. Ha, cukup. Okey, lepas tu letak garam sedikit, cukup rasa. Letak gula lebih sikit. Ha, sasar kena lebih gula sikit. Okey, lepas tu kacau dia je. Okey. Okey, potong dia. Okey, bawang pakai setengah je pun cukup dah. Okey, potong besar-besar ni cukup. Potong. Buang dia punya biji dia. Lepas tu bahagi dua macam ni. Lepas tu potong dia besar ni. Untuk senang mudah kamu cocok dekat dalam lidi tu. Okey, nak tahu mereka boleh ke tak boleh masak makanan laut ni, kita tunggu dan berehat sebentar. Biasanya dekat rumah panas dulu. Ha? Nak tunggu ni panas. I just melt the butter. Masuk butter. Okey, Alif. Ya. Okey. Okey. Right. Done. Okey, buang. Masuk lap tisu je. ...20 minit dari sekarang. Okay. Ini Afiq punya. Yeah. Alright. Ah, chef Afiq tak ada tadi eh? Oh, ya betul. Ni potong macam ni je. Chef kecil, pastikan semua makanan cantik dan nampak enak. Okey, kalau chef kecil, kalau okey, lepas menyediakan salsa tu, bolehlah menyediakan mangkuk tu. Takut nanti butter tu jadi terbakar. Tak apa, bacok dulu. Okey, Nana. Campuran lebih baru sedap. Ya. Yeah. Tolong potongkan. Okey. Nak potong macam ni. Okey. Okey. Senang Nana nak cucuk. Api, boleh tutup api. Tapukan ke atas dia punya seafood tu. Okey, Alif. Ni ikan dia potong kecil sikit eh. Potong setengah. Chef kecil, ikan tu kalau terlalu besar bolehlah kecilkan sedikit. Potong setengah. Kalau tu kali hijau ke pun boleh juga. Hilangkan dia. Panjangkan. Besar sangat ke potong je? Okey. Kita kat rumah pun panggil kawan-kawan datang rumah boleh makan seafood skewer kerana makan dia begitu mudah, senang sekali.
Okey. Nah. Buka api. Sekali perapkan dengan paprika, cajun spice, basil, oregano, mix nak. Okey, lap tisu. Okey. Semuanya dah lap dah. Tu. Sebab tadi dah ada butter dah tadi. Boleh panggang, boleh kemaskan. Alif, boleh kemaskan tempat. Kenapa Nana? Kenapa Nana? Okey. Saya rasa dia nak buat seafood skewer susah sebab ini pertama kali saya buat dan saya bagi tip untuk menjaga bagi masakan seafood skewer tersekata. So saya kena jaga-jaga sirup-sirup macam tu. Ada garing baru pusing. Seafood ni untuk pengetahuan adik-adik dekat rumah, seafood ni tak boleh masak terlalu lama. Bila dah dia punya kenyal seafood tu dah tak ada lagi. Sekejap. Basah lagi dah punya. Okey, boleh kemas chopping board, tidak perlu. Tu melekat sebab apa? Tak cukup panas tadi. Masalah dah letak. Pan tu pastikan betul-betul panas baru letak seafood. Takut nanti dia akan melekat. Apa jua masakan dekat rumah? Hangus? Taklah. Bila keadaan macam ni memang sedap dia garing. Kalau dekat rumah tu. Baik-baik Nana. Dia tak panas ni. Apa tidak perlu. Boleh hidangkan bersama apa-apa nak buat hiasan kat atas pinggan tu. Bolehlah bagi juri tetap kita bagi dia tengok. Tinggal lagi 10 saat. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Chef kecil berhenti memasak. Aduh, Chan. Hai adik-adik, selamat kembali dalam rancangan Chef Kecil. Tadi adik-adik kat rumah telah saksikan keenam-enam chef kecil kita berentap di gelanggang dapur Chef Kecil. Nak tahu tak mereka punya makanan sedap ke tak sedap? Kita tunggu apa kata juri. Juri nak komen makanan mereka. Dengan ini saya menjemput Chef Kecil Alif untuk hidangkan kepada juri tetap kita. Assalamualaikum Chef. Assalamualaikum. Apa khabar Alif? Baik, Alhamdulillah. Macam mana lepas raya? Dapat duit banyak? Duit raya? Banyak. 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 Okay. Salsa. Boleh cerita nanti sedikit tentang seafood skewers macam mana buat? Nampak warna ni sama je. Sambil-sambil tu Syah nak rasa lah. Alif, ceritalah. Cerita. Untuk masak skewer tu, mula-mula kita panaskan margarin dekat atas pan. Oh, pakai margarin? Ya. Kemudian kita ambil bawang putih, kita tumiskan. Lepas tu taruh herbs terus. Lepas tu bila dah dah taruh pakai terus. Pakai herb apa tu? Pakai herb apa? Herb. Mix herb pelbagai ya. Chef Muluk, rasa kita boleh habiskan ni? Boleh, boleh. Ni pinggan pertama ni sebab apa? Dia potongan dia semua kecil-kecil macam sate. Boleh? Boleh. Okey, tahniah. Mungkin cara persembahan tu mungkin boleh diperbaiki ke? Boleh diperbaikikan sikit. Mungkin salsa tu di tengah, sate di atas, salsa dalam shooter ke apa ke. Takut dia overcrowded je tadi. Overcrowded. Betul, betul. Oh, pandai tengok cara dia komen. Overcrowded. Overcrowded. Dan salsa ni seharusnya dihidang sejuk dan skewer ni panas. So, panas. Ni panas ni. Panas? Sejuk ni. Chill dulu salsa. Okey, kombinasi dua rasa. Rasa. Okey, Nana nak tanya ni. Susah tak buat seafood skewer ni? Tak. Tak susah? Tak. Tadi chef tengok dia. Datang tadi tengok macam susah nak cocok. Agaklah. Macam mana rasanya? Nana dah rasa tak? Dah. Dah rasa? Macam mana? Okeylah. Okeylah. Okey, tak apa. Bagi chef Muluk rasa dulu.
Yang scallop kapis dulu. Kapis. So, chef tahu benda ni mahal. Masak. Ada rasa grill flavor. Dia garing sebelah luar, dalam dia masih moist. Dia tak kering eh. Jadi saya habiskan satu cucuk ni chef. Betul. Satu tips untuk chef kecil semua, kalau kita menggunakan kayu arang misalnya, kalau nak kita nak bakar lidi ni, kita apa dulu? Rendam. Rendam dalam air dulu supaya tak terbakar. Macam dalam TV tu ah. Okey. So semuanya ni seasoning dia mesra. Macam mana dia punya salsa? Salsa try. Power. Power. Dahsyat dia orang ni. Pandai buat salsa. Orang Melayu kata kerabu. Mak Saleh kata salsa. Tu. Banyak makan salad, banyak makan sayuran. Okey. Memang sedap lah chef. Memang sedap. Saya tak tipu. Betul. Ha. Saya test salsa tu. Bukan caca. Siapa yang kat rumah tu kalau dapat datang ke sini memang boleh rasa macam mana chef kecil kita, Chef Nana ni buat. Memang luar biasa. Adik-adik kat rumah tu kalau nak resepi, boleh tanya Nana. Tengok dekat Facebook Nana. Okey, seterusnya pinggan Afiq. Bagi memantapkan seafood school saya, saya telah menggunakan salsa tu dan telah taruh salsa tu dan bentuk curve supaya ia nampak seperti center of attraction, supaya semua orang boleh tengok saya punya seafood school dan berminat nak makan. So macam mana dapat idea kita buat salsa ni campur dengan papaya dan belimbing ni? Kurang. Memang ataupun dah ada bagi tugasan untuk bagi resepi ni? Memang bagi tugasan lah. Tugasan. Susah tak buat? Tak sangat lah. Tak sangat. Salsa tu senang. Senang. Confident. Betul-betul. Sebab dah apa? Dah 9 minggu chef. 9 minggu dah. Dah tahap ni boleh buka restoran. Salsa memang sedap. Sekarang kita try dengan skewer pula. Aduh. Salsa ni mengandungi papaya. Papaya. Papaya ni kalau papaya tu dah dia dalam dah bentuk masak. Mentah, mentah. Dia belum masak sangat lagi, dia baik untuk control uric acid untuk penonton, penonton di rumah juga ya. Uric acid ah. Orang kata saya baru buka internet tadi. Dia lebih kepada potongan ya. Potongan dia sebab apa? Kalau kita potong ada yang kecil dan besar, jadi dia tak balance masa kita letak dalam atas frying pan. So kalau potongan dia uniform macam ni, semuanya akan masak rata pada setiap bahagian. Jadi apa yang terjadi sini? Rata masak. Rata, pada rata. Saya lah rata. Dengan warna. Warna cantik. Dan susunan susunan dia. Susunan salsa dia. Macam kolam renang. Cantik. Belum pernah limau lagi. Sedap. Sedap. Yang mana sedap? Papaya tu. Papaya sedap. Ini yang beli papaya ni bagus lah, pandai. Siapa yang beli? Taklah, pandai dia orang. Memang pandai. Kaki makan papaya. Sekarang salsa. Macam ada dua jenis. Nasib salsa. Nasib baik dia tak buat kawing, chef. Kalau dia buat kawing sikit, buat daun ke apa. Aduh. Kalau macam inilah, kita buat satu rancangan baru lah, chef. Kita buat tapas. Ha? Tapas. Semua tapas ni. Tapas benda-benda kecil-kecil. Betul ya. Okey, kita try dia punya skewer pula. Chef Azalia ni, nak tanya ni, chef nak tanya ni. Susah tak menyediakan skewer ni? Seafood skewer kita tadi. Kena jagalah sikit marinade dia tu. Marinade. Masa buat tu kena pastikan butter dia tak apa tu. Tapi Chef Azalia ni saya kena komen sikitlah. Ini lah macam dah terlebih masak sikit lah, chef. Kena hati-hati sebab potongan macam chef kata tadi, kalau boleh biar besar sikit dan uniform size. Jadi rata masak. Warna dah cantik lah. Cantik. Salsa cantik. Power. Salsa saya boleh bagi A+. Okey, nak cerita sikit ni. Ini lain macam sikit ni cara persembahan ni. Apa pun kita rasa salsa dulu. Okay, susah apa tak buat salsa ni? Salsa apa yang Chef Kaisah ni letak ni? Ada betik. Betik? Ada apa lagi saya letak ni? Apa dia lagi? Dah lupa dah. Cili tu saya potong kecil-kecil. Lepas tu saya letak belimbing. Cantik. Memang masih panas macam ni, Chef. Panas-panas ni, Allah mak. Sedap betul. Baik untuk jamuan hari jadi, jamuan dulu eh. Betul. So lepas ni pastikan apa kita belajar daripada rancangan chef kecil ni. Saya nak Kaisah
buat balik benda ni dekat rumah, kongsi pada kawan-kawan dekat kelas, dekat sekolah. Macam mana kita belajar daripada kita makan makanan yang segera ni, baik kita belajar buat macam ni untuk bekal ke sekolah. Betul. Lagi bahsyat kalau ada benggala ni, mahal gunakan timun. Betul. Apa je, timun, buah nanas boleh. Buah nanas, buah nanas, nenas, nenas. Orang Sarawak siapa? Orang Sarawak tegur orang Sarawak. Okey, terima kasih Chef Kaisar. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Chef Kecil Akil. Ah, ini peserta kita yang terakhir ni. Sebenarnya, Chef Kecil. Semasa dia dah dulu masak tadi, saya nampak dia punya talent cara dia masak. Dia pegang pisau, dia bongkok. Sebenarnya adik-adik, kalau kita nak masak program Pro TV ni, bongkok sikit badan. Sebenarnya cincang je, tapi bila kita bongkok nampak dia stylo sikit. Itu yang Akil buat tu. Padahal dia cuma cincang je. Nampak gaya tu ada. Rupa bentuk semula. Jangan bongkok tu lebih sangat. Jangan bongkok tu lebih sangat. Just nice. Just and nice. Arrangement of reference yang digunakan dalam salsa sama juga. Yang tadi letak papaya. Yang ni letak belimbing. Belimbing. Belimbing ni belimbing besi tu. Orang Malaysia ni boleh tahan. Besi-besi pun makan. Okey, kita sasal dulu. Yang paling penting adik-adik, kalau kita mula memasak tu, kita baca selawat dan apa semua. Jadi insyaAllah makanan kita akan menjadi lebih berkat, lebih sedap. Memang luar biasa lah mereka ni. Chef Kecil ni memang luar biasa lah. Dalam masa yang singkat, mereka boleh menyediakan makanan macam ini pun untuk kita menghakimi yang dia ni susah sikit lah. Mana scallop? Scallop kat tengah-tengah. Dia simpan, Chef. Ni? Bukan, sebelah. Sebelah ni? Tu. Oh, ni? Dia kerat, Chef. Okey. Scallop ni mahal. Okey, tak ada apa kita nak komen ni, Chef. Semua sedap. Semua sedap. Ke-66 peserta Chef Kecil kita ni menyediakan menu yang bagi tugasan apa pun, semuanya sedap. Saya nak tanya juri tetap kita lah, boleh buat keputusan tak antara ke-66 ni siapa yang paling sedap dan cantik dia punya persembahan? Okey. Sebagai juri senang kita main tunjuk je sebab dua orang. Okay. Sebenarnya kita untuk membuat keputusan ni memang susah sikit lah. Jadi tapi walaupun macam mana pun, kalau ikut kita, semuanya pun menang. Semuanya menang sebab berani masak di hari ramai di depan TV ni. Tapi kita kena pilih salah seorang daripada mereka yang lebih menyelah sikit. Bukan cara persembahan, semua, cara persembahan, cara bercakap, cara apa lagi, cara berenang. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Itu tips tu. Dia punya tips, dia punya ada dah clue dia. Saya rasa dan Chef Fazli pun dah setuju. Rasa-rasanya Afiq lebih menyelah sikit sebab bentuk potongan dia cantik. Potongan dia cantik sekata. Tanya. Okey, tanya kepada Chef Kecil Afiq. Yang lain tu jangan putus asa. Episod akan datang nanti, boleh buat lagi yang terbaik lagi. Be the best, buat yang terbaik. Okey, hanya sampai di sini sajalah episod kita kali ini. Semoga kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Okey, terima kasih ucapkan kepada penaja kami, Party Friends, Little Chef dan City Angel. Semoga jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, hanya di TV Al Hijrah. Segalanya bermula di sini. Bye. Hai kawan-kawan, saya ada tips untuk buat seafood skewer kita jadi lebih enak. Tip yang pertama ialah kita perlu potong sayur dan seafood kita menjadi sama saiz untuk tidak kasi seafood atau sayur terlebih masak ataupun kurang masak. Tip yang kedua ialah kita perlu rendam lidi kita dalam air untuk mengelakkan lidi ni hangus masa masak. Tip yang ketiga ialah kita jangan masak seafood ni terlalu lama. Kalau kita masak lama sangat, nanti seafood ni jadi liat. Selamat mencuba kawan-kawan.